Sobat Bro, kembali lagi bersama channel saya Ujang Berbes. Kali ini saya akan membagikan video setting PES 2019 di PES supaya muncul nama atau nama pemain tersebut itu muncul pada layar Sobat Bro ya. Kita langsung aja ke videonya. Oke Sobat Bro, yang belum like dan subscribe channel saya, ditunggu like dan subscribe-nya ya, supaya tidak ketinggalan video saya selanjutnya ya. Nah ini sambil menunggu Sobat Bro, apabila ada pertanyaan tentang seputar game PlayStation 2, PlayStation 3, boleh komen di video saya Sobat Bro ya. Kita mulai aja kita. Sobat Bro ke option, cari ya, di pertama itu, pertama awal kan ke sini ya, di home ya. Nah kemudian Sobat Bro cari ke extras. Nah terus cari lagi ke option, kemudian personal data setting, kemudian Sobat Bro user 1. Nah di sini Sobat Bro bisa ganti dengan nama. Nah seumpama Sobat Bro, nah ini kalau ini pengaturan saya Sobat Bro ya, kursor cengpek pakai yang semi assist. Nah kursor tipenya itu ganti, biasanya off ya, saya ganti kontrolnya username. Nah username ya Sobat Bro ya. Kursor cengnya semi assist, next player indikatornya off. Nah apa support levelnya 3, basicnya profile tipe basic, shotnya basic. Nah ini sebagai ini auto sliding semi auto aja ya. Nah ini pengaturannya Sobat Bro ya. Seperti ini untuk memunculkan nama pemain Sobat Bro ya di PS3. Oke, setelah itu Sobat Bro bisa tekan aja bulat. Nah, ini proses save data yang perubahan tadi ya Sobat Bro ya. Oke Sobat Bro, itu aja yang bisa Ujang Berbes bagikan. Apabila ada pertanyaan seputar game PlayStation 2, PlayStation 3, boleh komen di video saya Sobat Bro ya. Oke, itu aja dari Ujang Berbes. Thank you.